Hai. Tentu tidak asing ya ini, dan beginilah keramaian Hong Kong saat ini karena sudah dibebaskan segala macam protokol. Dari beberapa tahun lalu kita tidak boleh liburan atau kita tidak boleh keluar masuk dari Hong Kong, sekarang seperti ini keramaiannya. Kebanyakan dari sini yang saya dengar tadi adalah dari China atau Talo atau Mako yang turun liburan ke Hong Kong, sobat. Dan kebanyakan memang dari China ke Hong Kong untuk menikmati liburan setelah beberapa tahun tidak diizinkan untuk keluar masuk Hong Kong. Dan ini juga adalah bukan dari khususnya dari Hong Kong, dari bahasanya kita dengar dari China. Nah, ini pun juga sama. Nah, seperti ini sahabat, kita mengadakan tour. Nah, ini adalah salah satu dari bus tour ini. Ini sudah ada ya, sebelumnya kita nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh traveling, dan sekarang sudah dibolehkan. Jadi sekarang sudah banyak bus tour ya, seperti ini, salah satunya ini aja. Ini sudah diperbolehkan untuk keliling Hong Kong. Dan kita tahu ya, Hong Kong sangat banyak pariwisata yang perlu dikunjungi dan wajib dikunjungi bila kita berada di Hong Kong. Ini adalah salah satu dari brand yang terkenal. Sebelumnya ini sangat sepi, sekarang sudah mulai ramai. Untuk datang ke Hong Kong sendiri jangan lupa untuk kulinernya. Sangat berisik, ada orang itu membenahi jalan. Seperti ini contohnya. Ini ini adalah salah satu kuliner Hong Kong yang paling terkenal adalah bebek panggangnya, babi panggangnya, dan di sini adalah salah satu dari makanan yang satu bungkus kita memilih berapa lauk. Seaboard, what do you guys want? I think it's rice. We can get the rice toppings stuff. So we can just get 4 rice toppings with just what you want. You like rice toppings? So we just get one each enough. Because it's hard to share. I want the asado, and if I can get a combo of these two, it would be good. Ini adalah salah satu menu kuliner Hong Kong. Sudah mulai banyak orang yang berbelanja. Untuk cuaca hari ini di Hong Kong 24 derajat, ditaruh seperti itu, khususnya di Wan Chai. Di sini juga ada tebu. Wah, kamu kayak nggak kokoh. Ayo untuk saudaraku, untuk sahabatku yang mau traveling ke Hong Kong, sudah mulai rame sekarang, rame sekali. Dan ini saya berada di Wan Chai, ada ting-ting ini ke Bau Matai itu Happy Valley. Sahabat, saya berada di ini bukan untuk makan, saya hanya ingin membeli rotinya. Rotinya kalau ke Hong Kong jangan lupa untuk membeli polo pau itu ya, makanan khasnya itu. Saya mau coba di sini, dan ini adalah restoran yang paling terkenal, restoran Kowloon namanya. Ini sudah lama banget berdiri, dan saya mau membeli makanannya. Thế các bạn ngồi lộn cô lý cọ Hai Ini yang paling terkenal itu, aku mau coba yang ini aja ya. Laija polo pau, Laija yulong kok. Hay ya, hong tau polo sih ha. Long kok. Oke, Oh, 40. Oke, makasih. Jadi ada tiga macam ya. Ada tangka itu ini. Ada polopau, isinya itu hongtao itu kayak kacang merah kayak gitu. Untuk kali ini saya berada di kawasan masih sama di Wan Chai, tapi di bawahnya immigrationnya Wan Chai itu di sini. Nah, di sebelahnya sana adalah imigrasi. Jadi tadi itu di pasarnya, sobat. Sekarang saya sudah ada di sini. Lalu lalang kendaraan lumayan rame ya, sangat rame. Di sini tempatnya rekan-rekan kita dari Filipina. Ini lagi ada mengadakan party. Mbak Indonesia. Di sini banyak dari negara Indonesia, Filipina, Nepal, Sri Lanka, India, banyak yang ada di sini. Ini dia sobat, Laija namanya. Ya, Laija yang terkenal di Hong Kong. Teh susu ini bila sahabat traveling ke Hong Kong jangan lupa untuk menikmati pasnya Laija ini. Dan ini juga salah satu dari yang saya beli tadi. Ini adalah makanan khas kuliner legendaris yang berada di Hong Kong. Jangan dilewatkan. Ini ada. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.